sekali di kota Sumenep ini sudah mulai menggeliat kegiatan ekonominya. Artinya yang kita harapkan agar ekonomi kita segera pulih di daerah-daerah ini sudah ditindaklanjuti betul oleh pemerintah maupun masyarakat usaha yang ada di kota Sumenep. Tadi saya lihat aktivitas olahraga juga sudah jalan, kemudian parade kesenian juga sudah jalan, terutama dalam ini. Kemudian yang terakhir ini pusat makan, makanan kuliner juga sudah jalan dengan baik. Di kapitalisasi menurut saya museum, museum keraton, karena ini satu-satunya museum keraton di Jawa Timur yang masih orisinil, yang masih asli, belum ada pemugaran-pemugaran yang cukup drastis. Dan tadi saya juga sudah mengajukan Pak Sekda supaya dana alokasi khusus untuk kebudayaan itu betul-betul dimanfaatkan untuk merevitalisasi, membenahi pusat keraton yang masih belum terawat dengan baik itu. Dan ini bisa menjadi salah satu tujuan wisata, bukan hanya untuk masyarakat Sumenep, tapi kalau bisa juga di luar Sumenep. Karena ingat ini hanya satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih asli, yang masih terawat dengan baik. Tadi saya lihat sendiri.